kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang mendukung pelaksanaan acara pada malam ini, baik uang, barang maupun tenaga, sehingga terlaksananya acara pada malam ini. Tanpa dukungan daripada bapak-bapak dan saudara-saudara, tidak mungkin bisa terlaksana. Kemudian juga kepada ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas menyediakan konsumsi yang akan pada malam hari ini. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Ketua PBI dan rekan-rekannya yang mana dalam melaksanakan pembelajaran acara pada malam ini hingga selesai. Juga kepada tim dekorasi dari Bendang, kami ucapkan terima kasih yang telah menghiasi ruangan aula masjid ini. Juga saya sampaikan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penceramah, yaitu Bapak Haji Mati dan Haji Seragudut, serta pemimpin acara pada malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, ulun tidak berpanjang lebar, yang mana pada malam hari ini mungkin jadwalnya juga sedikitlah tidak seperti biasanya. Inilah kondisi jemaah kita pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, marilah kita ikuti acara pada malam ini, sehingga pada acara nanti kita memperoleh ilmu dari tausiah-tausiah disampaikan oleh kedua Bapak Ustadz tadi. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan acara pada malam hari ini, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Itu saja kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menginjak pada acara selanjutnya, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu ceramah agama. Dan untuk sesi pertama ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ustadz Haji Muhammad Maghi. Kebetulan waktu kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim la tuhsa alladhi asra fi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa urija bihi limustawan sami'a fihi sarifal aqlam wa ra'a min ayati rabbihil kubra wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa quwwati ahyunina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wa tuqa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lis-zakati fa'ilun walladzina hum li fujuhihim hafizun. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, segenap alim ulama, tokoh-tokoh agama, para ustaz yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat ulun kepada pihak berataan, wabil khusus akhina fillah al-ustaz Haji Syarifuddin Al-Banjari MSI S3 ada, MSI itu masih satu istri. Kalau Master Sosial Islam lain, kalau MSI beliau ini masih satu istri. Ujung bulan, aduh ini nambah. Mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Beliau ini selentingan jalan ulur, jaga ibarat artis tunawu, model perempuan Anang Herman Sahlon Kisdayanti gitu. Alhamdulillah ulun bisa dan diundang untuk mengisi acara pada malam hari ini bersama beliau dan juga yang ulun hormati Bapak Kepala Desa Bagendang Tengah dan juga Abang Haji kita yang di sebelah kanan ulun yang dari dulu sampai sekarang nak kakak itu jamu ngasih ini. Ini bisa berpakaian si Dini. Ulun lihat awet muda masih ini pakaiannya bengkeng taus. Bisa berpakaian si Dini. Takon ini kita lah. Mudah-mudahan si Dini sehat berafiat. Ulun malam ini kada lawas-lawas ceramah. Pertama karena ulun kada tapi nyaman awak. Yang kedua ulun besukam tadi tajungkup. Bahasa Inggrisnya tajuamba. Tahu lah orang Lamban, tajungkup. Tajungkang. Itu bahasa paling keren. Maka bahasa Banjar itu bah, memang canggih mah. Coba biar tajungkup, tajuamba, tapilantang. Itu macam-macam tuh. Apa sebutinya? Taklungkup. Sehingga bu, uang Banjar ini bisa kada cocok juga. Kemarin ada kisah uang Banjar ini di Monas, dudukan di Monas, Bang Haji tahu Monas. Dudukan. Rupanya Bang Haji Supriyadi asik duduk di Monas, ada uang menawari sini. Mas-mas, ujak aja. Buka sini. Uang aja benar ini sini. Kita menikmati Jakarta. Lebih ujaknya kita apa salahku? Buka apa kemuncul sini? Didatangnya lagi. Ujak ah, langsung ujak mulai tadi sini. Akhirnya sini kena sabar. Aku nih buka 2-3 kali. Saya ini udah kesana kemari. Ini ujak terus si kami. Begini mas, saya ini menawarin makanan. Makanan apa? Ini loh. Oh, wadah kami pecok nenek ini sini karena ujak banget. Mungkin hulu sungai ujak ya. Pas ada uang garing gue biar aja. Karena Ustaz Syarifuddin sejam. Lu dikit-dikit dah. Uang ditabrak uang di Banjar sana. Pelang patah kakinya. Dimasukkan ke rumah sakit. Ujar perawatnya apa? Ini patah batis yang parah. Dengan sangat terpaksa. Biar dirujuk dia ke ulin lagi.